Sirkuit Basungan, kita lihat spek-spek motor balap nih. Nih motor balap punya Agis ini apa Agis? KTM? KTM. Agis. Nih liatin guys tuh, selangnya mantap nih. Ini apa ini? Pertamax Turbo. Nih, oh ini liatin. Nih one motornya si Rizal. Gila nih motornya Rizal ini apa Jal? Yamaha Z. WR. Nah, ini punya Hasbi apa, Bi? Peace R. Ini punya si siapa? Doni. Ini Doni. Oh, ininya Doni nih. Ini udah pernah menang lomba 5 kali. 5 kali kurang 1. Ini punya siapa nih? Apri Herlino. Wih. Mantap. Tapi kendor semua nih, bautnya banyak yang hilang. Ini tes, kita mau ngetes motor KTM punya Agis ini. Gimana ini? Ngapa itu masalahnya tadi? Gak lancar ininya, bensinnya. Ayo tes satu putaran. Pertama turbo nih, sekali gas bisa langsung terbang. Oh ini udah pada buka-buka karburatornya nih, ngapa nih? Air. Isi airnya. Isi air. Oh. Nanti bongkar-bongkar nggak bisa masangnya lagi nih ke bengkel nanti. Tapi pada rata-rata pada bisa ya bongkar-bongkar ya? Bisa pak. Apa ini bongkar apa biasanya? Karburator ini busi ya. Busi itu yang iya itu yang harus utama kan? Masa busi aja harus ke bengkel. Jadi kalau ada di jalan-jalan ada kerusakan aman ya. Masih bisa dandan sendirilah kalau yang masih ringan-ringan. Kalau yang udah berat nah mesti ke bengkel. Nah, itu. Tuh kok enggak ada ininya lagi kayak biasanya kan ada kayak apa? Kayak ada apa namanya jarumnya itu? Mana jarumnya? Oh, jarumnya lepas. Oh, kirain enggak pakai jarum lagi. Nah, ini. Motor-motor oprekan motor balap Basungan nih. WR. WR KTM ini. Wih, ngeri-ngeri ini. Siapa yang berani nih lawan sini, guys? Nih, Rizal punya. Ayo. Ayo, Jal. Nah, udah dicoba ini dicobain satu putaran. Eh, kita mau lihat setar. Motor-motor balap Basungan 1, 2, 3. Doni masih memimpin ya. Doni Tata melawan dengan Apri Herlino. Ayo wis. Nah kita lihat di tikungan ini guys. Wow, kita lihat di tikungan ini. Wih, masih memimpin Doni. Oh, sampai mana nih? Oh, ke situ. Jumping. Lanjut. Nah, itu. Si Doni masih memimpin balap sore ini. Kita akan lihat di sini nih. Guys. Hei, mau loncat ya? Wih, loncat lagi. Mana sih? Apri kau udahan? Wah, woi si Doni. Apa nih? KTM-nya ya, aduh KTM-nya hilang baut guys. Astaga, gara-gara loncat tadi nih. Nah ini Rapki, ayo turun Rapki. CRF nggak ada baut. Astagfirullah, pembalap motor-motor balap di Basungan ternyata bautnya pada hilang guys. Nggak tahu ini di mana ini. Ininya bautnya hilang. Ya terus kayak mana ini? Lepas. Astagfirullah, baut bisa hilang. Aduh, bahaya ini motor-motor pada nggak punya baut ini.
Ah, bahaya. Jangan lupa subscribe YouTube Eka Pendi Aspara ya, guys.